على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله، فآواه الله إليه، وأما الآخر فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض الله عنه. Daripada Waqid Al-Harith bin Auf radhiyallahu anhu katanya, satu ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang duduk di dalam masjid, wannasu ma'ahu, dan ramai manusia yang sedang duduk berhampiran dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari, kata Abu Waqid Al-Harith, Nabi SAW duduk di masjid, Nabi sedang beri penyampaian, tazkirah, nasihat tentang wahyu Allah, tentang hadis. Nabi cakap lah, apa yang berlaku, ada tiga orang sedang majlis itu berlangsung, ada tiga orang mai dekat baginda Nabi SAW, mai kat majlis itulah. Fa'aqbalatnani ila Rasulillah SAW wa dhahaba wahidun. Dua orang depa tunggu kat belakang majlis tu, bila depa tengok majlis Nabi duduk jalan, depa mai masuk dalam majlis Nabi. Dan seorang lagi, dia tengok kiri, dia tengok kanan, apa dia buat? Dia balik. Wa amma ahaduhuma, adapun dua orang tadi yang stay dalam majlis tu, apa dia buat? Fara'a furjatan fil halaqah fajalasa fiha. Dia tengok, dia jalan ke depan, tang mana ada ruang peluang untuk kosong tempat dia duduk dalam majlis tu. Wa amma al-akhar fajalasa khalfahu. Dan seorang lagi, dia jenis malas cari tempat dia tak. Belakang, dia duduk belakang. Tiga orang mai dalam majlis ilmu Nabi SAW. Seorang, dua orang berdiri, seorang lagi balik. Dua orang yang berdiri itu, seorang cari tempat di depan. Di mana-mana usaha cari tempat depan, dia duduk. Seorang lagi, dia duduk di belakang tu. Tak mana dia berdiri, tak mana dia stay, terus dia duduk. Maka Nabi SAW, dan yang ketiga tadi tu, fa'adabara dahiban, dia pun kalih, dia balik. Ketika selesai habis majlis, Nabi SAW sebut tentang tiga orang yang mai lambat sikit dalam majlis Nabi ni. Maka Nabi SAW kata, mau dah aku cerita pada apa berkaitan dengan tiga orang tadi tu? Mau dah aku cerita ke apa berkaitan dengan tiga orang? Amma ahaduhum fa'awa ilallah. Dan adapun orang yang mula tadi tu, dia cari, dia menempatkan tempat dia di sisi Allah SWT. Maknanya, dia nak dapat ganjaran yang pahala dalam majlis ilmu ni. Dia mai cari tak mana dia boleh duduk, dia mai duduk di depan. Maka Allah SWT pun cari, bagi kat dia ganjaran yang besar sebab usaha dia mai duduk di depan. Dan adapun orang yang kedua tu, dia segan, dia nak main kat depan, dia segan, dia kira duduk mana pun boleh, dia fikir ramai, dia jadi malu nak rumpuh-rumpuh orang nak main depan, dia rasa macam duduk belakang, sekali jadi star pula main lambat, orang semua tengok, tak jadi star sama sikit lah, jadi dia pun segan, dia duduk rumpuh dia. Maka, wa ammal akhar fastahya Allah minhu, dia segan, dan Allah pun segan daripada tak bagi pahala. Maknanya hang duduk situ pun dapat pahala juga sebab hang mai dalam majlis ilmu. Wa ammal akhar, dan yang ketiga, fa'arada, dia berpaling. Maka Allah berpaling daripada dia, rahmat Allah berpaling daripada dia. Baik, hadis itu muttafaqun alaih.
diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Saya nak bab apa berkaitan dengan kelebihan naik majlis ilmu. Mana-mana orang yang ada kesungguhan, walaupun mana-mana orang yang pertama kita nak bab, lepas tiga orang ni dia mai majlis ilmu walaupun lambat. Walaupun lambat. Maka kita boleh buat apa? Jangan kita rasa, alah, kuliah dah start dah kot. Alah, ustaz dah mula ceramah dah kot. Alah, forum dah start dah kot. Tak payah pergi lah. Orang yang beranggapan macam ni tak betul. Sebab Nabi SAW still bagi satu pujian dan satu endorsement. Satu, kita katakan apa, Nabi puji lah. Walaupun dia main lambat, ada bahaguan pahala yang Allah janjikan untuk dia. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam tiga orang tadi tu, kita nak ambil budaya orang yang pertama tadi tu. Semangat dia untuk majlis ilmu ni, dia mai walaupun kita katakan apa, tak mana ada peluang, dia mai duduk, dia duduk. Yang tu kita puji. Maka kita pun sama juga. Bila kita mai majlis ilmu, tengok tak mana ada depan, kita boleh duduk, kita duduk. Biasanya lah. Kalau kita nak mengaji, kita suka duduk belakang-belakang. Semayang Jumaat pun sama. Kalau boleh, dia parking motor kat situ, sejadah tu dia nak pun tentu tepi motor dia. Kalau boleh lah. Kira dia, motor kawan dia, sambung tu dengan jemaah. Dikira motor tu sebahagian daripada jemaah juga. Sebab apa? Assalamualaikum, Waalaikumsalam, dia kira start motor pula. Motor pun tak tutup, kira parking, start siap pun bogil. Assalamualaikum, lompat jalan tu ya. Dia kalau boleh kira nak cepat. Dalam bab apa? Dalam bab balik dia nak awal. Dalam bab semayang dia nak lambat. Kalau boleh hujung-hujung khutbah baru dia main. Sekiranya habis khutbah tu dia. Dia tak suka dia lambat tu. Benda ni jadi masa bila? Untuk benda agama biasanya kita akan ke belakang. Sama jadi macam tarawih. Tok imam tu kita tahu dah dia jadi baca banyak. Dia tak main. Masa takbir kan, dia tak main, dia di belakang. Maka murid tambah, belik dalam usaha kau tadi kan. Dengan tekwa halia tadi dah habis dia. Tok Imam Ula'ika ala hudan mirwab. Yang dia tahu nak habis. Kumuk dengan ayak tu. Nak tekwa halia tu. Dia takbir di bismillah. Sebab dia malas berdiri lama. Dia dah malas tu, diri lama. Sebab tu Tok Imam bagusnya. Rakat pertama macam pendek, rakat kedua macam panjang. Muka dia muka. 8 rakaat yang awal ni kan 20 rakaat kan. 8 rakaat selalu Tok Imam baca pendek. Dia baca pendek-pendek kan. Biasanya orang lepas 8 orang belah kan. Masih selalu cadang kalau boleh 8 rakaat tu bapak panjang baca. Lebih ketak kari kaki tu. 8 ni tapi panjang. 10 sampai 20 pendek je. 2 ayat, setengah ayat. Allahu Akbar. Wadduha. Allahu Akbar. Tu rakaat 8 sampai 10. Ha syok. Jadi orang nak tunggu belakang tu orang syok. Ha lawan boleh cem. Nak aku main semayang macam ni. So dia tak main semayang macam tu. Ha. Bak agama kalau boleh kita nak duduk belakang. Bak Sagi kata bermarah lah. Bak kedara awal pula. Tak bukan kat sini. Dia mata Ahmad Rafi tapi kat Tunisia. Ha, dia pun ada kat kuliah kan. Iyalah biasa kita nak makan, dah dulu kita takut lambat. Bukanlah kami lapar dengan ustaz. Sebab nanti lambat, orang ramai kami nak makan, kami dah tulang lah. Itu alasan logik apa, diterima. Dan yang kedua, orang tu dia segan, dia duduk di belakang. Maknanya, Nabi SAW masih memberi satu pengiktirafan kepada orang, janji dia berada dalam majlis ilmu. Hang duduk di depan afdal, tak ada orang yang boleh challenge kelebihan hang. Dan bila hang duduk di belakang pun satu benda bagus juga. Maknanya jangan kita terlepas. Duduk sama-sama dalam majlis ilmu. Tu kita kata, kalau hang boleh duduk dalam majlis ilmu terbaik. Kalau tak ada, kita meniaga ustaz, kami forum, orang forum, kami meniaga kat luar, meniaga ayam, meniaga tu, tak apa, tak ada masalah. Tapi ada bahagian hang sambil-sambil meniaga, sambil dengar majlis ilmu tu, insya-Allah hasil pahala juga. Jangan kita kata hang meniaga jadi tak ambil tahu langsung kan. Baru kadang-kadang kita buat forum, kita buat speaker sampai kat luar tu. Supaya orang yang meniaga pun dengar. Orang yang duduk di luar pun, dia termasuk dalam majlis ilmu tu. Kalau dia termasuk, maka dia dapat pahala ganjaran. Jangan kita jadi macam orang yang ketiga. Maknanya, duduk depan tak mau, mengaji tak mau, belakang tak mau. Tak mau langsung bila-bila agama tak mau.
Fa'arada, maka Allah dia pun Nabi sallallahu alaihi wasallam kata fa'arada Allah anhu, maka Allah pun berpaling daripada dia. Maksudnya hang sendiri hang tak ada keinginan nak main duduk belajar walaupun sikit dengan alasan yang taklah ustaz-ustaz cerita apa cik-cik mati kubur, kubur mati yang tu ya, berulang tu ya, aku pun tahu dah. Dia menganggap bahawa semua ilmu dia tahu dah. Hamba belajar apa hari ni? Hari belajar apa? Istinjak, tak habis-habis. Yang tu dia kerja, bintanah cuci, bintanah cuci, yang tu dia kerja apa? Apa-apa ilmu sahaja yang kita belajar pun semua tu adalah ilmu yang melibatkan sunnah bagi Nabi SAW. Tak boleh buat lekeh buat ni. Hanya dengan sembang hang cerita besar. Kalau isu tandai hang tak boleh istinjak, tak selesai habis, tak bersih, maka susah nanti ibadah-ibadah jadi tak sah. Maka kesimpulan kita boleh ambil daripada hadis ni apa? Budaya semangat untuk main belajar ilmu agama Allah walaupun lambat, duduk depan, duduk belakang, kesemua itu ada ganjaran sisi Allah SWT. Maka jangan kita tinggalkan peluang. Main tak apa, kalau lah asal terlambat contohnya kan, pukul 6 baru nak tolak pada rumah, tak apa. Hujung-hujung yang lepas pun insyaAllah hasil pahala dan ganjaran yang Allah SWT akan berikan kepada pada kita. Okey, tuan dan perempuan muslimin rahmati oleh Allah SWT, kita tengok dulu muka surat 8, kita tasbih sama-sama zikir yang diajak oleh baginda Nabi SAW. Allahumma inni amsaitu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka wa anna muhammadan abduka wa rasuluka. Allahumma inni amsaitu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka wa anna muhammadan abduka wa rasuluka. Allahumma inni amsaitu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka wa anna muhammadan abduka wa rasuluka. Allahumma inni amsaitu ushiduka wa ushidu hamalata arshika wa malaikataka wa jami'a khalqika annaka antallah la ilaha illa anta wahdaka la sharika laka wa anna muhammadan abduka wa rasuluka. Doa ni kita baca setiap hari selepas asar 4 kali, selepas subuh 4 kali. Subuh tukar amsaitu, tukar asbahu. Kerana setiap satu doa ni akan menyelamatkan 1/4 badan kita daripada neraka Allah Ta'ala. Sekali baca 1/4, 2 kali baca 2/4, 3 kali baca 3/4, 4 kali baca insyaAllah Allah pelihara. Pagi 4 kali, petang 4 kali, pagi 4 kali, 4 kali, petang 4 kali, maka Allah SWT akan lepaskan dia atau pelihara dia daripada azab api neraka Allah Ta'ala. Tentang tak ada kitab lagi, doa tu ada dalam maktulah pun ada. Pelan-pelan kita boleh hafal dan baca. Okey, masuk satu bab muka surat 39. Galakkan berpuasa pada hari Rabu dan Khamis. Kita masih berada dalam tajuk utama kita, golongan yang terselamat daripada api neraka Allah SWT. Maknanya benda-benda yang kita buat, semua benda ni dalam hadis kita belajar ni, semuanya benda yang boleh menyelamatkan kita daripada api neraka Allah SWT. Dan benda yang seterusnya adalah yang kita sebut sebagai puasa pada hari Rabu dan Khamis. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, katanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, katanya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man soma yaumal arbi'ai wal khamisi kutibat lahu bara'atun minan nar. Sesiapa yang berpuasa pada hari Rabu dan Khamis, ditulis baginya bebas daripada api neraka Allah SWT. Baik,
Hadis ni diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas ni nama asal dia Abdullah, Abdullah bin Abbas. Abbas ni pakcik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abbas bin Abdul Muttalib. Abbas bin Abdul Muttalib sama adik-beradik dengan siapa? Dengan Abdullah bin Abdul Muttalib. Siapa dia? Bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Al-Abbas ini merupakan pakcik Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Abdullah anak kepada ibnu anak kepada Abbas itu dinamakan Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ni digelarkan sebagai Hibrul Ummah. Hibrul Ummah ni makna dia apa? Hibrul Ummah ni adalah macam dakwat, dakwat bagi umat ni. Maksud satu lautan ilmu yang sangat luas, seolah-olah dakwat yang tak habis-habis bila kita tulis tu. Hebatnya ilmu kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah doakan kepada Abdullah bin Abbas ketika dia kecil, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil wa hdihi siratal mustaqim. Ya Allah, Allahumma faqihhu fid din, bagi dia pandai bab agama ni. Wa 'allimhu ta'wil, dan ajarkan dia berkaitan dengan ta'wil, terjemahan, tafsiran ayat-ayat Al-Quran. Allahumma faqihhu fid din wa 'allim ta'wil wa hdihi siratal mustaqim, dan ajar, berilah hidayah pada dia pada jalan yang benar. Itu doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi baca. Ketika mana Nabi baca? Ketika Abdullah bin Abbas ni masih kecil lagi. Ini doa yang sesuai kita baca apabila kita nak tahnik atau nak belah mulut. Orang kita kata kan, tahnik tu kita baca doa ni. Kalau dia lelaki lah, kalau dia perempuan, Allahumma faqihha fid din wa 'allimha ta'wil wahdiha siratal mustaqim. Sama juga, cuma tukar dhamir, kata ganti nama daripada hu untuk lelaki pada ha untuk perempuan. Budak-budak cik berwarna kan, kita tahnikkan dia. Dan tahnik ni adalah satu proses yang saya tengok kadang-kadang kita terlepas pandang. Biar dia jadi antara benda yang awal kita buat. Hari pertama tu, beranak-beranak tu kita azan. Makna azan tu apa dia? Azan setelah misi siap basuh-basuh semua baby tu. Jangan baru keluar tu pergi azan tu je darah-darah tu. Sabar, jangan buat over warak kat tawan tu. Biar dia pergi cuci buah bawah apa lampu tu, bagi kering badan semua. Dia tiba bedak semua, dia ditolak main kat kita kan. Time tu nak azan kan. Jangan azan takbir raya pula. Allah, misi pun kata Syaban baru nak raya lah. Dia cuci azan. Yang kedua, first day ni kalau boleh tahnik. First day ni makna dia apa? Hari kita balik daripada hospital. Hari kita balik daripada hospital. Kalau hang duduk di hospital, kita sebagai bapa atau mak yang boleh tahnik, boleh tahnik, boleh lah. Kita buat apa? Ambil ayat liur kita atau ayat liur siapa-siapa orang soleh, campurkan dengan manisan, kurma, madu. Apa lah, madu tak ada kan? Apa-apa manis lah, seri muka ke apa-apa. Kira manis lah, bagusnya madu kurma tu. Bubur sikit je di mulut tu. Buah helio, pecik-pecik-pecik-pecik saja. Bubur dia ni langit-langit, lelangit. Lelangit kan langit-langit? Langit-langit, lelangit tu lah. Tak tahu, belasah tu je. Buah teh ni, biar dia isap jari. Baby tu dia isap macam tu kan. Tu tahnik tu, okey dah tu, lulus dah tu. Ayat liur siapa Ustaz? Cari ayat liur orang yang boleh. Atau kita percaya dia tu orang baru. Dia bukan Ustaz, tapi dia baru pergi masjid, tolong orang, orang baik. Laki boleh, perempuan boleh. Tahnik anak kita perempuan boleh lah, boleh. Siapa Ustazah tu ajak mengaji kat umur kita? Umur dah 40 tahun dia mengajak. Kita kecil-kecil mengaji dengan dia, anak kita pun mengaji Quran dengan dia. Ikhra' galunyai lah. Tiga keturunan nak mengaji ikhra' tu. Pi dekat dia, ustazah tu tahnik anak kita, boleh tak? Boleh, tak apa, tak ada salah. Hang pun boleh. Habis tengok kat cermin, tengok muka hang. Oh, macam okey juga pun, nampak macam soleh ni. Tengok muka hang pun macam, boleh lah aku pun nampak. Boleh lah, setahun sekali tahajud tu okey juga lah. Dia pun tahnik gitu. Tapi pastikan hang berjenis lah. Bagi isinya, bagi biji kurma kat budak tu, arwah pak lor tu. Ini orang nak
Yusuf tayuk bapak kurma, budak tu muka biru. Dia kata, muka biru dah ni, bagus ni, kata orang soleh. Soleh apa, dia tak boleh nafas kan, kalau bagi isap tu. Kaki sokok ni, bagi lah. Kan? Sepatutnya bagi benda manis, dia seronok. Ini muka sel, budak tu. Muka sel tu, apa? Baru gudang garam. Rokok dan hil. Dia baru isap rokok, buat naya budak tu. Ni kan, baru tu. Tu benda yang boleh kita buat. Itu kehebatan Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu, orang yang Allah beri kat dia hikmah. Masa tu dia masih kecil lagi, Allah bagi dia hikmah. Dia pandai bab tafsir ni. Sekali Saidina Umar bawa dia duduk dalam satu majlis, kita katakan apa, majlis orang-orang besar di Madinah. Zaman dia jadi khalifah, dia bawa Ibnu Abbas ni muda lagi. Dia duduk dalam satu majlis. Sahabat-sahabat senior ni persoal, dia kata, apa buat budak-budak semua kita nak bincang benda negara, benda besar ni, Dewan Senat, Dewan Penat, Dewan Rakyat ni, apa, Menteri Kabinet, Menteri Meja, Menteri Almari semua ni. Jadi, tak payah bawa lah budak kecil ni semua, kira bagi dia pemain snooker, bagi tu apa. Tak mau libatkan budak-budak ni lah, bagi sahabat besar. Dia rasa macam fokus tu jadi kurang sikit. Jadi Ibn Abbas, Sayyidina Umar ni nak highlight hebatnya Ibn Abbas ni. Apa dia buat? Dia tanya, tiba-tiba dia tanya, aku nak tanya kan, apa makna iza ja'a nasrullahi wal fath? Sahabat ni kata, sahabat senior, dia kata, aku ada mata ayat ni turun. Ayat ni turun sebab pembukaan kota Makkah, orang masuk Islam. Okey, ha? Okey, aku faham macam ni. Semua cakap lah, masing-masing lontarkan pendapat berkaitan surah Al-Fath, surah An-Nasr, iza ja'a nasrullahi wal fath. Sampai pada Ibn Abbas, maka Sayyidina Umar tanya, apa pendapat hang tentang ayat ni? Maka Ibn Abbas kecil lagi ketika tu, apa dia kata? Dia kata, ayat ini menunjukkan bahawa Nabi SAW tak lama lagi akan wafat. Bila sahabat-sahabat lain dengar satu dimensi fikiran luar biasa, fikiran yang luar daripada kotak tentang satu ayat, kita nampak tapi Ibn Abbas dia nampak luar biasa. Ialah Islam dah sempurna, orang semua bakal masuk Islam, pembukaan kota Mekah, orang semua masuk Islam jadi bagus. Maka peranan Nabi untuk bawa Islam tu dah hampir sempurna lah. Tak lama lagi Nabi akan wafat. Betul ya? Pembukaan kota Mekah berlaku pada tahun 8 Hijrah, dikurang 10 Hijrah Nabi SAW wafat. Maksudnya tak lama. Hebatnya Ibn Abbas. Setelah Ibn Abbas cakap perkataan macam tu, maka setiap kali bila Ibn Sayyidina Umar bawa Ibn Abbas masuk dalam majlis yang besar-besar, maka Sayyidina Umar dia tak, orang-orang sahabat besar tu dia tak akan kata apa. Dia akui kefaqihan dan kecerdikan berkat doa baginda Nabi SAW. Baik, katanya siapa yang puasa pada hari Rabu dan Khamis ditulis baginya bebas daripada api neraka Jahannam. Hadis ini dia punya level dia adalah daif, dipetik daripada kitab Targhib wa Tarhib daripada Al-Munziri. Okey. Imam Abu Bakar Syaqa dalam kitabnya Hasya I'anah Thalibin menyatakan bahawa disunatkan puasa pada hari Rabu sebagai tanda syukur pada Allah yang tidak memusnahkan kita pada hari tersebut, seperti mana yang berlaku pada umat-umat sebelum ini. Puasa sunat sebenarnya merupakan ganjaran yang sangat disukai oleh Allah SWT. Baik. Biasa kita dengar ni puasa ni Isnin Khamis lah. Isnin Khamis. Cuma dalam hadis ni dia habak satu lagi hari, kelebihan dia adalah apa? Hari Rabu. Hari Rabu. Jadi dalam bab fadailul a'mal, boleh kita gunakan hadis-hadis yang level dia adalah daif sebab hunaka farqun azimun baina hadithan wa laysa hadithan. Di sana ada satu perbezaan yang besar bila kita sebut dia adalah hadis atau dia bukan hadis. Kalau kita kata sahih, dia adalah hadis. Kalau kita kata dia hasan, dia masih hadis. Sama ada hasan li ghairi atau hasan li zati. Kalau kita katakan dia dhaif, dia masih dalam kategori hadis. Adapun bukan hadis tu adalah lafaznya nama dia maudhu, lafaz tu munkar, lafaz dia la asla lahu, tidak dijumpai dia punya sumber dia. Hadis dia ada rijal, ada
ada rawi-rawi dalam tu yang matruk atau majruh, yang calang, yang kita kena tinggalkan riwayat dia, tu bukan hadis. Selagi mana dia tu dhaif, dia masih boleh diamalkan dalam bab apa? Yang pertama, fadailul a'mal. Yang kedua, dalam bab manaqib. Manaqib ni apa? Latar belakang, cerita-cerita tentang satu tokoh tu macam mana, tapi dia hadis dhaif, boleh amal. Yang tak boleh amal hadis dhaif ni, hukum hakam. Nak pisahkan suami isteri, nak fasal, nak rujuk balik, akidah, dalam kubur, syurga, neraka, basic agama melibatkan nubuah, yang tu tak boleh guna hadis dhaif. Mesti hadis tu adalah hadis yang kukuh sebab dia melibatkan akidah. Adapun melibatkan fadail amal ni, dia sebagai satu tasjid atau encourage kita nak buat sesuatu amal soleh, tak jadi masalah. Maka kalau kita pegang daripada hadis ni, maka kita nak puasa Isnin boleh tak? Ada hadis, boleh. Kita nak puasa Selasa boleh tak? Tak ada hadis, tapi boleh tak? Boleh, harus. Rabu boleh tak? Rabu dapat pahala. Sebab apa? Hadis tersebut, kalau bentuk ada hadis. Kami boleh. Jumaat boleh tak? Boleh puasa, tak ada masalah. Cuma makruh tunggalkan Jumaat. Jangan solo Jumaat saja. Anak puasa, puasa Khamis dan Jumaat. Kata Allah anak puasa, puasa Jumaat dengan Sabtu. Boleh. Kita pairkan dia. Jangan dia solokan dia. Ustaz, saya memang plan nak puasa hari... Saya memang plan nak puasa hari Sabtu. Saya puasa dah hari Jumaat. Hari Sabtu, saya pergi nuri. Lepas tu kawan saya paksa saya makan, saya buka puasa. Saya puasa sunat dia. Jadi, saya ni dosa tak saya puasa? Dia tak timbul istilah dosa atau tak dosa. Cuma afdal atau tak afdal. Kalau puasa dua hari, dia afdal. Sebab nak berlainan dengan set-set Yahudi dan Nasrani. Mereka ni puasa, mereka suka puasa hari-hari yang tertentu. Contohnya Sabtu dengan Jumaat, menungkar macam tu. Maka Nabi SAW selalu ajak kita supaya kita berlainan dengan dengan amalan yang dibuat oleh set-set Yahudi ni atau Nasrani, supaya kita puasa dua hari. Dan kalau kita puasa sunat, kalau kita puasa sunat, kalaulah orang jemput kita ke nuri makan, contohnya kan, kita ada pilihan. Kita nak makan boleh, kita nak teruskan puasa pun tak apa, tak ada masalah. Tengok. Susahlah ustaz saya puasa sebab hari Sabtu ni hari Ahad kami dah ke nuri. Payah nak puasa. Saya pun tak faham. Sebab apa kalau dah ke nuri payah puasa? Puasa aje lah. Dan kenuri susah lah. Saya tak apa masalah kenuri. Tak ustaz buat tak faham lah. Kenuri kami nak makan kedawah lah. Siapa katakan wajib makan kedawah? Wajib pergi kenuri je. Betul je tak? Tak wajib makan lah, wajib makan lah. Tak? Ada orang rumah pegang pisau tak makan pun sebelah. Tak ada. Nak makan makan, nak makan tak makan sudah. Yang penting lah. Hang bagi kat aku tu. Salah. Sampai. Dan itu yang penting. Tak boleh sampai kan. Tapi kata Allah SWT minta maaf dengan saya ni. Puasa dah berdua hari ni nak habis, nak kena pahami ni. Puasa dah ni setengah hari dah ni. Tak apa lah, insyaAllah. Tanya orang dapat menantu. Eh, orang tak. Orang tak makan kan? Orang tak makan? Allah tak makan lah ni. Sibar, sibar, sibar. Orang tak makan Allah. Eh, ya. Saya tak sabar. Tak apa. Tak apa. Dia jadi minta. Dia tak paksa lagi dalam. Tak apa, tak apa. Tak makan. Tak apa. Sip sikit balik. Dia tak lah. Dia boleh hidup. Kalau dia rapat kita, dia bungkus bagi kita sikit lah. Yang tu bagus, tak kontak ni. Masalah. Tak payahlah makan. Dah tak boleh makan, buat macam mana kan? Sama macam pergi kenuri lah orang dah. Cerai. Orang cerai atau kematian suami dia. Arba'ata ashhurin wa ashra. 4 bulan, 10 hari. Tak boleh enjoy. Tak boleh nampak macam happy. Tak boleh nampak macam tak tawan gitu. Dia kena tunjukkan sedih. Sedih makna dia apa? Duduk di rumah, dalam bilik, tak mau keluar. Bukan. Tu imam kunci rumah, tak boleh keluar. Boleh keluar, tak apa, tak ada salah. Saya pergi ziarah rumah orang meninggal tu. Suami dia meninggal, jiran lah. Saya tanya, mak kat mana? Mak dalam bilik 2 hari dah, kami tak bagi dia keluar. Saya kata, what? Dia kata, tak boleh ustaz. Dia kata, tak boleh ustaz, tak ada. Orang meninggal dunia, kita tak bagi dia keluar, dia keluar daripada bilik. Dia kena duduk dalam bilik. Saya kata, dia tu terjadi gila dia. Buat keluar lah dia, dada dia sedih, kunci dia satu orang. Jadi rambut jadi macam tu. Macam bini bermuh siah rambut. Cacak-cacak kandil gitu. Muka sedih.
Barilah dia keluar kawan dengan orang. Baru sedih tu hilang. Yang kucing dalam bilik sebab apa? Singa tak apa, kucing dalam bilik tu. Mak bukan beruang, kucing apa? Boleh kan? Edah ni, 4 bulan 10 hari ni, boleh hidup macam biasa tak apa. Cuma pakaian tu jangan jangan terlalu sangat. Terlalu makna dia apa? Bila kita keluar rumah, jiran tanya, amboi lawa nak pergi mana tu? Yang tu tak boleh. Biasa, pakai baju biasa. Saya cuti kilang seminggu, kilang bagi saya Ustaz. Lepas tu saya kena pergi kerja. Tak ada kilang bagi 4 bulan 10 hari, tak ada. Jadi kena pergi kerja tak? Kena pergi lah anak-anak semua dari situ. Boleh pergi tak? Boleh, pergi lah kerja. Pergi kerja balik lah. Yang pergi sembang sini, pergi lorong mana, pergi fun fair lah apa semua, pergi pasar kemboja, beli periuk lah, cak helang pun balik. Itu mereka lah tu. Sabang, Ustaz, semua tu nanti. Bawa. Kata kita duduk seorang. Kita duduk di kedai seorang-seorang. Suami meninggal lah. Anak-anak nak bawa kita pergi duduk dekat mana? Dekat Setiu, Terengganu. Boleh tak kita naik kereta, jalan satu perjalanan jauh? Sebab kita duduk sini seorang-seorang? Boleh. Sebab kita duduk sini seorang, tak ada siapa jaga. Sakit demam, anak kita duduk sana, anak kita nak kerja lah. Angkut semua barang, pergi duduk sana. Boleh. Cuma, jangan enjoy lah. Maksudnya, jangan tunjukkan keseronokan melampau macam tu. Okey. Puasa sunat sebenarnya merupakan amalan yang sangat disukai oleh Allah dan ganjarannya tidak dapat digambarkan dan hanya Allah sahaja yang mengetahuinya. Firman Allah dalam hadis kursi yang bermaksud puasa itu untukku dan aku akan membalasnya. Sebab dalam banyak-banyak ibadah antara yang payah ni adalah bila kita tak makan. Bila kita tak makan. Ibadah ni boleh buat, haji susah lah. Bukan susah, struggle lah, kena payah. Kena korban banyak benda, jalan sini, jalan sana, kena melontar. Kena, tu bukan satu benda yang senang. Tapi orang boleh nak buat senang juga, ramai pi haji ni. Tapi bak puasa, bila dia menyentak makan ni, manusia jadi payah sikit nak buat. Manusia jadi payah nak buat. Sebab Allah tahu kita ni lemah dengan makanan. Sebab tu Allah takdirkan sahur ni mesti makan nasi. Disebabkan sahur ni kena makan nasi, manusia bangkit untuk sahur. Kalau sahur ni kena exercise, agak-agak orang bangkit tak? Sahur, Allah takdirkan kena exercise. Satu, dua, tiga, lapan. Lapan lagi, lepas tu orang tidur balik. Agak-agak ada orang bangkit tak? Tak ada siapa bangkit ya. Tak ada pasal ya. Takkan exercise tu pun tak dapat pahala, tak apa aku tidur aku tu ya. Allah layak kita dengan makan kedabar. Sebab Allah tahu kita ni kedabar makan kita lemah. Kita bangkit juga tengah-tengah malam. Walaupun ada 2 minit nak habis, nak azan subuh. 2 minit, bang, azan subuh 6-5 minit. Kita bangkit 6-3 minit. 2 minit yang ada. Boleh tak kejayaan satu manusia makan nasi 2 minit? Boleh. Dan pastinya orang perempuan pernah melalui pengalaman ni. Kari ayam dalam peti ais sejuk. Abang, bangkit pukul 6 dah. Dia berkeluar lauk ayam, kari ayam pada peti ais tu berketui. Beketui dia punya apa, minyak tu jadi beketui-ketui. Dia jentik minyak tu bagi pecah tu. Dia kacau pada bawah. Nasi bawa keluar pada peti ais tu. Tuang-tuang ketui-ketui ke tu. Makan lah, makan. Ayam kerah. 2 minit tu berjaya suami isteri makan. Belahak perut dia lihat kita. Bakul kita ni. Sejuk di perut sampai 10.30 pagi. Kadang pengen tahu apa pasal sejuk dia perut tu. Memang sejuk lah ayam tu ketui yang lepak dalam perut lah. Sebab apa orang sanggup bangkit dan telan benda sejuk? Sebab makannya saya lah. Sebab makannya saya. Bukan puasa pun makan juga. Jadi nak abang kata apa? Kita nak abang kata puasa ni bukan satu benda yang senang. Orang yang boleh puasa sampai maghrib itu sebenarnya orang yang hebat. Sebab dia boleh tinggal nafsu puasa dia untuk diri aku. Kita ada duit tau. Ni ada makan ni depan kita ni. Ada ayam berpeluh-peluh ni. Sedap yang aku tengok. Ada ayam tau. Kita boleh minum tak? Boleh. Ada makanan. Boleh makan tak? Boleh. Dalam peti ais berlambak-lambak benda tu. Sangkut ada, oren ada. Cacang je lah. Nak bancuh boleh tak? Boleh. Ada orang kat rumah. Tak ada. Isteri saya bekerja, anak saya bekerja. Saya seorang-seorang kat rumah. Ui, bulan puasa ni. Dia tengok sini. Buka ni. Nak minum dulu ni. Tapi minum tak? Tak minum. Sebab apa? Sebab aku tak minum bukan aku sebab tak ada duit. Bukan aku tak tahu minum, bukan aku sakit, strok bukan sakit. Buah minyak tak boleh minum air banyak. Semua tu tahu. Aku tak minum kerana Allah. Aku ada duit, aku boleh beli. Aku tak beli, aku tak minum kerana Allah. Aku tak makan kerana Allah.
Sebab kualiti iman hang luar biasa. Kita boleh je masa kumur tiga kali tu, dua kali telan sekali ya buang ayak dia. Boleh. Kumur-kumur-kumur orang tak nampak kumur. Telan gitu. Kumur je 12 kali. Kaya orang kumur 12 kali. Dia tak ada, ada celah-celah ni. Daging sok tak habis lagi. Padahal 10 kali telan, 2 kali je dulu dah. Boleh tak buat? Boleh. Ada orang tahu tak? Tak tahu. Buat tak? Tak buat. Sebab kerana Allah. Sebab kualiti hang tu tinggi, Allah kata tepi-tepi, biar aku sendiri tengok bagi ganjaran. Biar aku sendiri yang tengok dan aku sendiri yang bagi ganjaran. Disebabkan pahala ni, puasa ni satu benda yang sangat hebat dan kuat. Dan Nabi SAW suka puasa pada hari Isnin dan Khamis. Dalam hadis ni kata Rabu dan Khamis. Isnin dan Khamis ni adalah hari dibentangkan amalan dalam seminggu. Whole week kita buat apa? Mandi dengan tasbih akan dibentangkan. Kata Nabi SAW, inna a'mal al-ibadi tu'radu yawm al-ithnaini wal-khamis. Sesungguhnya amalan-amalan manusia ni akan dibentangkan, diaudit balik. Bila? Setiap setiap minggu dua kali audit akan check. Bila? Isnin sekali. Nama dia adalah Khamis sekali. Tu weekly. Kalau daily, bila? Kita mengaji dah hadis Muqaddimah saya bawa dah. Dua waktu, satu hari akan dicek kita punya status amalan kita pada dia. Satu lepas subuh, satu lepas asar. Ya ta'awwuna fikum malaikatul laili wan nahar, kan? Shift. Malaikat pagi tukar, malaikat malam nanti masuk. Shift. Malaikat tukar waktu bila? Waktu asar dan waktu subuh. Malaikat bekerja untuk malam, shift dia masuk lepas sembahyang asar, dia masuk main. Masa sembahyang asar tu, azan tu, dia main, dia mula masuk kerja, pancikat masuk kerja. Dia akan habis kerja dia bila, ke apa, dia kerja malam, habis kerja masa azan subuh, dia balik rumah. Dia tak tidur dalam, dia malaikat mana lena. Malaikat mana pula masuk? Malaikat pagi. Dan malaikat akan kata ke Allah, atainahu wa hum yusallun, taraknahu wa hum yusallun. Kami tinggal mereka semayang asar tadi. Kami mesti tinggal mereka. Rekod mereka cantik. Mereka duduk semayang asar. Kami mai jumpa mereka waktu pagi. Masa kami pancikan masuk kerja tu, kami tengok rekod mereka cantik. Masa tu mereka duduk semayang. Maksud dia, kami tinggal pun duduk semayang. Kami balik pun duduk semayang. Kalau hang boleh jaga dua waktu ni, maknanya whole day tu hang orang yang baik. Kalau dua waktu ni hang calak, maknanya whole day tu hang ada macam-macam benda lagi akan jadi calak. Sebab tu malaikat bagi satu endorsement yang baik kalau dua waktu semayang. Bukan untuk lelaki saja, perempuan tu sama. Maknanya dalam lima waktu semayang, dua waktu semayang, jangan lambat-lambatkan dia. Terutama dua waktu. Waktu lain pun jangan lambat lah. Subuh azan on time semayang tu. Asal ada benda apa, berhenti saat kerja kita, terus lari ke semayang. Sebab kelebihan setiap hari dibentangkan. Yang kedua, secara mingguan. Dibentangkan secara mingguan bila? Pada hari Isnin dan Jumaat. Isnin dan Khamis. Dan kata Nabi SAW, فَأَحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمُ. Dan aku teringin sangat apabila dibentangkan amal-amal aku dan aku berada dalam keadaan aku berpuasa. Macam mana malaikat mai setiap subuh dan asar tu aku duduk semayang, aku suka kalau setiap minggu dibawa balik amalan, hal keadaan aku sedang berpuasa. Sedang berpuasa. Nabi suka, sallallahu alaihi wasallam suka kalau rekod dia berlatar-belakangkan dengan ibadah. Biar banyak benda tu berada dalam masa tu berada dalam ibadah kita. Jadi baguslah kalau kita nak puasa Isnin dan Khamis ni, sangat bagus. Kalau kita ada budaya puasa tu, itu kita katakan apa, kemampuan yang sangat luar biasa Allah mudahkan untuk kita. Sangat tinggi amalan yang sedang kita buat. Sebab kalau semayang sunat, dia senang. Semayang duha, dia senang. Semayang, dia senang. Sebab takbir itu je, saat dia habis. Tapi main yang puasa, yang kena puasa. Walaupun puasa sunat, dia makan 7, 8, 9, 10 jam juga. Sama puasa fardu dengan puasa sunat, sama letih. Sama tak dapat. Berpuasa sunat pun kadang-kadang dia punya ujian lebih besar lagi. Kerana apa? Kerana semua orang tak puasa. Hang suruh dia puasa. Orang ni duk tahu duk kedawa relax gitu ya. Hang duk tengok leleh dia tak 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 betul dia leleh je pokok ni. Pahala besar lah.
Kalau hari Ramadan memang semua orang tak puasa. Memang semua orang puasa. Tapi yang herannya, tak semua orang puasa pun ada orang tak puasa. Suasana kan, ada bazar Ramadan, tarawih, semangat puasa tu lain. Tapi orang buat apa? Okey. Selain daripada bentuk puasa yang disebut di atas, oh, sikit je. Ada beberapa lagi puasa sunat yang kita boleh puasa. Puasa sunat. Puasa yang terbaik kata Nabi SAW, puasa Nabi Allah Daud AS. Puasa Nabi Daud ni macam mana? Sehari puasa, sehari tak puasa. Sehari tak puasa, sehari puasa. Dia jadi selang-selang. Nabi kata tu puasa terbaik. Puasa terbaik. Kecuali hari-hari yang tak boleh puasa. 5 hari itulah. Hari apa? Hari tashrik 3 hari, 11, 12, 13. Lepas tu puasa raya haji, raya puasa. 5 hari yang tak boleh puasa. Selain pada hari itu semua puasa. Boleh apa hari tu? Boleh. Halakan, buat. Tak ada masalah apa. Cuma kalau tak larat, kurang lagi. Diskaun. Apa dia? Setiap Isnin dengan kami. Tak larat juga, diskaun lagi. Apa dia? Puasa setiap hari Ayyamul Bidh. Hari-hari putih. Hari putih tu apa, Ustaz? Hari saya pergi beli ku putih. Itu tak ada hari. Hari-hari yang boleh pergi. Ku putih ke ku kelabu ke, habis suka tak masuk. Hari putih ni sebab matahari penuh. 11, 12, 13, 14, 15. Matahari penuh. Masa tu cerah matahari pula. Matahari memang penuh. Matahari pendek bakal duk kubur lah sekarang ni. Kiamat je buat dia. Bulan penuh. Bila bulan penuh tu dia nampak puasa lah 3 hari tu. Mudah je. Okey. Selain daripada puasa Isnin Khamis, ada lagi beberapa puasa yang boleh tambah. Apa dia? Puasa hari Arafah, 9 Zulhijjah, puasa hari Ashura atau Tasu'a dan Tasu'a, 9 dan 10 Muharram. Ni semua hari-hari yang hebat. Kalau kita tak larat puasa sebulan 3 hari, kalau kita tak larat puasa tiap-tiap hari, kita puasa selang sehari. Kalau kita tak larat puasa selang sehari, kita puasa sebulan 3 hari. Kalau kita tak larat puasa sebulan, kita puasa sebulan 8 hari. Isnin kami. Tak larat puasa 8 hari, puasa 3 hari. Tak larat puasa 3 hari, puasa ni. 1, 2, 3, 4, 5, 6 hari dalam setahun. Selectednya hari. Antaranya apa? Hari Arafah, sehari. Hari Ashura. Dan hari Tasu'a, 9 dan 10. Puasa 6 pada bulan Syawal. Hari putih. Dan puasa hari Isnin kami, kan? Ni dia campur-campur lagi. Dua je, tiga je atas tu. Satu, dua, tiga. Yang pertama hari Arafah. Yang kedua hari Ashura dan Tasu'a, 3 hari. Yang campur dengan 6 hari dalam bulan Syawal, 9 hari. Kalau hang malas puasa, setelah 9 hari. Banyak pada Allah asal tadi tu. Ini tambahan. Tapi ni sekali-sekala. Ingin tak puasa, semua puasa. Dan saya selalu harap untuk hari-hari yang macam hari Ashura ni, dia bukan ada cuti yang khusus. Hari Ashura ni tiba-tiba 12 Februari, jadi hari Rabu, tiba-tiba hari Selasa, hari Sabtu. Dia boleh jadi hari yang tak apa-apa, yang bukan spesifiknya hari kan. Kalau hari-hari macam ni puasa, siapa yang jadi Bilal, hati-hati sikit. Supaya jangan cepat sangat iqamah. Lepas azan, tunggu azan. Bagi orang semua buka puasa ramai-ramai, pelan-pelan. Lepas 10 minit, bawa iqamah. Orang lambat iqamah hari ni. Hari ni ramai orang puasa sebab hari ni hari Ashura. Ramai orang takut, ramai orang puasa. Ada Bilal dia, azan-azan dia iqamah. Dia tahu iqamah, dia kata black tea, aku bukan puasa dia. Ini nama dia Bilal tapi dia hantu ayam. Nampak gila orang yang puasa. Kesian. Terutama apa tahu, saya paling kesian kali pada ustaz yang mengajar malam tu. Sebab hari tu bukan cuti raya. Hari tu hari biasa. Kuliah jalan macam biasa. Jadi ustaz-ustaz yang mengajar macam tu. Kalau boleh, pihak masjid buatlah buka puasa ramai-ramai. Jemput ustaz tu main, kau lah puasa. Kalau tak ada, lepas ceramah, sediakanlah makanan. Ustaz tu puasa, bagilah makan juga. Kesian ustaz kena haram makan roti ganti ni untuk tujuh rupiah dalam kereta. Sebab aku kenal dah. Waktu yang nak abad tu.
Siapa pegang masjid tolonglah. Makan dua tiga dini aku melihat tu apa buka besar orang ikan bilik gitu. Kan anak angkat kat isteri, nangis isteri ku abang balik dah rumah masak sedap. Tak guna AJK buat nanya orang kat suami aku boleh tak? Ha. Jadi puasa benda kecil-kecil itu kita jangan tinggal. Okey. Dan puasa hari Mi'raj, saya agak kurang pastilah dan agak kurang jelas apakah dimaksudkan dengan puasa Mi'raj ini. Adakah puasa Isra' dan Mi'raj? Saya personally lah, saya tak pernah dengar. Tak tahu tentang tanda di situ. Nanti siri akan datang, saya nak abu. Okey. Tanda di situ ada beberapa pengumuman agak. Yang pertama, tak ada. Yang pertama ialah 6:30 sekarang. Ada sesuatu akan masuk bila buka data. Tak masuk. Ha, okey. Ini nama. InsyaAllah. Okey, ada satu seminar yang tajuk dia ialah khurafat. Khurafat dan perubatan Islam. Pada berapa hari bulan? 6 Mei. Hari Sabtu. Lokasi Politeknik Seberang Perai. Politeknik Seberang Perai 9:30 pagi sampai 4:30 petang. Selesa dua tuan kursi khusus lewan. Sebab dia seminar, dia tak lalu bersila. Orang-orang penat kan lalu bersila. Sejam dua dia lalu bersila. Bayaran, ada bayaran untuk sijil, nota, makan, kedarah. Kedarah, tambahan kedarah. RM40 seorang. Membariskan yang pertama Ustaz Ahmad Nusuki Marani di ni apa? Ustaz di Kuala Lumpur ni lah, tak asing lagi untuk kita. Yang kedua, Dr. Nizam Sahad yang sangat pandai dan selok-belok perubatan Islam. Dan yang ketiga adalah Ustaz Abdul Wahdin yang dia cerita berkaitan khurafat, penggunaan bomo, jin, yang tu, yang ni, apa, tangkai, apa semua tu dalam dalam program tu lah. Jadi tuan-tuan, saya harap sekali tuan-tuan saya tahu lah. Bukan otak macam Iman Syafiq ni, mesti lupa ni. Jadi balik rumah, buka Facebook MIPP, Majlis Ilmu Pulau Pinang. Atau buka Facebook lah. Dalam tu ada poster ni, tuan-tuan boleh PM dekat situ, tanya dekat dia nak bagi pendaftaran online boleh, offline boleh, macam apa-apa semua boleh buat di situ. Yang tu satu. Yang kedua saya nak bayar ialah merebut tu bila lima. Okey. Minggu depan hari Selasa. Minggu depan Selasa saya tak ada. Nanti saya tak, tapi ada seseorang akan gantilah. Replacement will be made for next week. So, dengan blog lah. Ustaz tak main, kami syok ustaz dulu, kami tak mau. Yang buat itu, saya cakap lah. Itu nombor dua. Nombor tiga, tentu ini ada tuan-tuan dan perempuan bagi kat tangan saya banyak duit-duit untuk surau tu. Surau sekolah saya tu dah siap dengan jayanya, dengan cemerlang terbilangnya. Jadi, sebagai menghargai jasa tuan-tuan dan perempuan di Mat'am Arabi yang banyak menyumbang kat saya tu, saya akan buat satu program di surau sekolah saya tu. Surau sekolah tu, kita buat program daurah bacaan kitab Syama'il Muhammadiyah. Daurah tu macam ni. Kitab tu dua ada lebih kurang 400 hadis. Berapa bab kan? 560 bab macam tu lah, tak ingat lah bab dia. 540 bab macam tu. Setiap bab saya akan baca dua hadis sahaja. Dan saya akan cerita lebih kurang bab tu cerita pasal apa. Okey, bab rambut, kita ambil dua hadis, kita cerita rambut Nabi sini, sini, sini. Rambut Nabi, Nabi color tak rambut dia?
Rambut Nabi macam mana? Nabi suka bau minyak tak? Atau Nabi biar kering macam tu je? Okey, bab celak. Dua hadis. Celak ni macam mana nak pakai? Laki pakai macam mana? Boleh pakai perempuan tak? Okey, letak tepi. Masuk bab cincin. Secara ringkas, tapi setiap bab kita akan baca hadis. Maknanya, kita Syama'il tu nak cerita pasal apa? Hang tahu. Dia punya konten kita tu, kalau orang buka, okey. Bab Syair Nabi. Oh, Syair Nabi macam ni, kita tahu. Akan dihandle oleh dua orang ustaz. Satu, slot saya awal. 8 sampai pukul 10. 10 sampai 10.30, berhenti untuk makan. 10.30 sampai 12. Cukup 12, balik terus semua. Dia tak akan lambat sampai terus tu. Kita memang target tu. Maksudnya kita habis. Satu, bab tu saya akan buat. Satu lagi, next kami pula, lepas pada tu pula, insyaAllah, saya akan buat satu lagi daurah. Kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. 70 dosa besar Imam Zahabi tulis dalam kitab dia Az-Zawajir, 70 dosa-dosa besar. Dalam 70 kita kompreskan dia, kita cari saring 10 dosa hotspot yang biasanya dibuat oleh remaja. Tuan-tuan tolong bawa anak-anak sekolah menengah. Tuan-tuan lah sekolah form darjah 6, darjah 5 okey dah cantik. 4, 5, 6 dan ke atas lah. Bawa anak semua main. Cerita zina tu apa? Zina, homoseksual, tinggal kosa, derhaka mak bapak, minum arak, tak semayang. Ada 10 lagi. Riba semua tak kena guna sangat benda-benda. Saya pembohong. Kita ambil yang sport dia. Slide semua siap dah, main saja. Lepak saja aku tu, tak bawa sekat pun saja, bawa kolak telinga pun saja, tak apa. Cukup pukul macam tu juga. Selat pertama, 5 dosa sampai rehat. Habis rehat, 10 sampai 12, 5 lagi dosa. Habis tu, jangan buat dosa. Balik rumah tu. Senang je. Itu nombor 2. Nombor 3, insyaAllah saya sedang plan satu lagi adalah kesalahan umum dalam pembacaan Fatihah dan Tahiyat Akhir. Tahiyat Akhir ni biasa orang, Fatihah ni biasa orang silap tang mana. Kita pasang slide, okey. Macam mana orang selalu buat? Tang mana? Bismillah tang mana salah? Tang ni salah tang mana? Tang ni salah tang mana? Lepas tu, slot kedua, tahiyat. Tang mana tahiyat kalau silap? At-tahiyyat at-tahi. Ha usah ke? Ha pedah ke? Ha tak pedah ke? Jadi, apa semua-semua dalam tu lah. Sampai pukul 12. Cukup pukul 12, blotting yang penceramah tu semua seorang. Jangan ambil tau lah pasal dia. Sebab lambat. Kita syak pukul 12, kita blot. Ha, okey. Tu ada 3 benda. Jadi, tuan-tuan dan perempuan yang berhajat untuk buat semangat untuk apa? LCD, PA system dan satu lagi serompong kat luar tu ada 3 benda lagi lah. Siapa nak buat wakaf, insyaAllah boleh beri kat saya. Dari segi bangunan semua cantik, Alhamdulillah siap dah. Sekarang kita main ke peringkat utilities pula, benda kecil-kecil macam ni lah. Nak buat wakaf, boleh. Setiap kali kita buat daurah, pengajian, kuliah, tayangan, slide semua, insyaAllah dah doakan. Semua tu pahala pergi ke arwah orang yang kita wakafkan tu. Okey. Tu sahaja saya nak beritahu kepada tuan-tuan. Yang baik pada Allah, yang kurang sempurna atas kelemahan saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.